Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam sesi Live FB Jabatan Pertanian. Rasanya agak lama jugalah Jabatan Pertanian tak bersiaran ya. Jadi kali ini bersama saya Khairul Muna binti Kamarudin daripada bahagian pengembangan pertanian. Dan saya Atika Hanum binti Harun. Baiklah, biasanya kami, kalau biasa tengok kami lah, kami akan buat demo masakan ataupun pemprosesan makanan. Tapi kali ini kita buat kelainan sikit. Kita buat sabun . Jadi kalau dalam bidang industri asas tani ni, selain kita buat produk makanan, kita juga menghasilkan produk bukan makanan. Contohnya kraf tangan, baja kompos dan sabun lah, seperti yang kita nak buat hari ni. Jadi so Atika, boleh terangkanlah apa yang kita nak buat hari ni? Okey, Pemina. Untuk hari ni kita akan buat sabun herba dan sabun tomato. Okey, untuk formulasi yang pertama, kami akan tunjukkan sabun daripada herba. Okey. Seperti yang kita tahu, sabun herba ni selalunya dia sinonim dengan orang yang ibu berpantang dan ibu yang mengandung. Okey, tapi untuk orang biasa pun sebenarnya boleh kita gunakan. Okey, untuk bahan-bahannya, kita di sini menggunakan 4 jenis minyak. Okey, iaitu kita ada minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit. Ini adalah minyak bunga matahari. Okey, minyak kelapa kita hari ini kita gunakan minyak kelapa dara. Dan ini adalah minyak zaitun. Okey. Bahan banyak utama ya, banyak. Dan bahan utama dia adalah lye lah, Puan Muna. Sebab kalau tak ada lye ni takkan jadi sabun. Okey. Lye ni sebenarnya adalah bahan kimia alkali ataupun nama lain dia ialah natrium hidroksida. Jadi untuk menghasilkan sabun, kita mesti mencampurkan minyak dan juga bahan alkali seperti natrium hidroksida ni lah, barulah jadi sabun lah. So proses mencampurkan minyak dan juga bahan alkali seperti lye ni dipanggil proses saponifikasi. So kalau ada yang masih ingat lah masa kita belajar sains ataupun kimia sekolah menengah dulu, ada belajar pasal saponifikasi lah. Okey, betul. Okey, itu permulaan buat sabun ni. Saya perlu mencairkan lye dahulu ya. Okey, ini adalah jus herba. Kejap lagi saya akan terangkan. Kita kena cairkan dulu lye sebab dia panas. Kita nak bagi dia sejuk sikit. Resepi ataupun formulasi ni kita akan paparkan di skrin selepas inilah. Okey, untuk mencairkan lye ni kita kena masukkan ke dalam jus herba sedikit demi sedikit ya. Okey, nampak tak? Sebab lye ni dia akan cair dan akan menjadi panas. Oleh sebab itu kita perlu menggunakan bekas yang tahan panas. Lagi satu, lye ni dia menghakis . So kita kena pakai glove ataupun sarung tangan jenis macam kami pakai ni latex, ataupun lebih baik pakai yang jenis nitrile sebab dia menghalang tangan kita daripada kena rosak ataupun kerengsaan lah. Okey, sementara kita tunggu lye ni cair. Okey. Saya akan terangkanlah pasal jus herba yang kita telah sediakan ni. Okey. Nanti tuan-puan boleh tengok di formulasi yang telah kita bagikan. Okey, jus herba ni dia boleh pelbagai, tapi untuk yang hari ini saya telah memilih limau purut. Limau purut ni sebenarnya kita gunakan kulit sahaja. Okey, kulit sahaja sebab kalau kita gunakan jus dia disebabkan jus tu adalah alkali juga, asid. Jadi dia tidak akan membeku kalau kita buat sabun. Jadi kita gunakan kulit sahaja. Okey, ini adalah contoh yang telah kami kisar dan telah kami tapis. Ok,
Okey. Ini antara bahan yang telah kita gunakan. Kulit kayu manis, biji lada hitam, kunyit. Okey. Kita boleh juga campur macam daun lempoyang, daun limau purut, serai wangi. Kita boleh tambah apa sahaja jenis herba. Apa sahaja jenis herba kita boleh tambah. Oleh sebab itu, nak buat sabun ni sebenarnya senang je. Dia ikut apa yang ada kat sekeliling kita. Okey. Jadi line ni kita tutup kan? Kita tutup. Sebab dia kita takut dia meruap kan? Ya, betul. Bila line ni dia terkena udara ataupun dia, kita masukkan dalam cecair, dia akan meruap. Okay, jadi kita tutup ni untuk mengelakkan daripada kita terhidu dan boleh menyebabkan kita kesesakan nafas. Jadi pentinglah pakai glove dan juga mask lah semasa nak buat sabun ya. Ya, betul. Sementara kita tunggu cair, saya terangkan sikit. Sabun yang kita buat ni, kita menggunakan proses cold process ataupun dalam bahasa Melayunya proses sejuk. Kita ada tiga jenis proses ya, untuk pembuatan sabun. Okay, iaitu proses panas, proses sejuk dan proses cair dan tuang. Okay, dalam bahasa Inggerisnya kita sebut cold process, hot process, melt and pour. Saya rasa melt and pour ni dah ramai orang buat dan dia sangat mudah lah sebab dia tidak menggunakan lye. Okay, jadi untuk yang cold process ni, kita boleh pilih bahan yang kita nak guna. Macam minyak, kita boleh nak guna lebihkan minyak apa. Kita boleh guna minyak castor, kita boleh guna minyak kelapa, kita boleh guna minyak, kalau nak buat minyak zaitun 100% pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk masa dia membeku tu sangat panjang sebab minyak zaitun sifat dia lembut. Jadi untuk dia membeku tu memang sangat panjang. Okay, jadi saya akan tunjukkan. Okay, sebenarnya minyak ni kalau boleh kita terus timbang satu bekas tanpa mengalihkan banyak kali, sebab bila kita alihkan banyak kali dia akan berkurangan pemula. Bila berkurangan dia akan menyebabkan sedikit larilah pada kita punya formulasi. Okey. Tapi minyak ni sebenarnya ada fungsi dia lah kan? Ya, betul. Kalau kita nak sabun yang banyak buih, biasanya kita guna minyak kelapa ataupun minyak sawit lah. Ya, betul, betul pengguna. Kalau nak lebih creamy tu, ada orang letak macam shea butter, cocoa butter, macam tu lah. Okay. Ya, betul. So, kita campurkan semua minyak-minyak ni. Kalau macam tuan-puan ada masalah kulit, cuma tu ada masalah kulit, memang sangat disuggestkan lah, dicadangkan untuk buat sabun sendiri. Bila buat sabun sendiri, kita tahu bahan apa yang ada kat dalam tu yang bersesuaian dengan kulit kita. Kalau kita nak beli kat kedai pun agak mahal untuk sabun yang kulit eczema, kulit sensitif ni. Sabun-sabun ni semua kita boleh dapat dekat kedai je Pomona. Dekat platform online pun kita boleh beli sekarang. Tak ada masalah. Bahan dia lah. Ya, bahan dia sekarang ni kan semua di hujung jari. Jadi sangat mudah sekarang. Tak ada masalah nak cari kat mana bahan tu. Okey. Sekarang lai kita dah sedikit sejuk. Bila lai ni dia bercampur dengan jus, dia memang akan berubah warna. Ini yang akan mendatangkan warna natural je. Tak letak pewarna pun dah, dia dah ada warna yang tersendiri. Ini contoh botol lye lah ataupun sodium hidroksida. Sodium hidroxide yang kita boleh beli di kedai-kedai menjual apa ni, peralatan barang bahan kosmetik ataupun sabun, ataupun boleh juga beli di Shopee, Lazada, macam tu lah rasanya. Okay. Macam minyak pun ada juga dijual di kedai-kedai menjual peralatan menjual sabun. Okay, Pemona, saya nak bagi tahu kenapa kita tak boleh tuangkan cecair ke dalam lye.
Sebab lai ni sifat dia meruap. Bila kita tuang cecair ke dalam lai, dia akan meruap dan akan terus naik ke udara. Di situ dia agak bahaya lah. Untuk siapa yang nak buat sabun sendiri, seeloknya kena apa, belajarlah, cari guru untuk kita belajar. Sebab yang teknik ni dia memang perlukan guru lah. Memang ada banyak untuk pembelajaran online, tapi ada banyak tip and tricks dia. Kalau salah teknik, salah tips dia, tak menjadi sabun kita, kita yang cedera. Okay, sekarang kita punya air ni, jus ni dah cair semua. Kita boleh masukkan ke dalam minyak. Cara dia masukkan jus ke dalam minyak, minta tolong Puan Mona. Okay. Boleh rasa panas dia punya bekas ni. Okay. Kenapa kita tak tuang minyak ke dalam lai? Sebab kalau kita tuang minyak ke dalam lai, minyak kita akan berkurangan. Sukatan kita akan berkurangan. Okay, mula-mula kita perlu kacau hingga sebati. Kacau dulu. Okey, Puan Mona, kalau sabun handmade ni, kalau di pasaran berapa harga dia, Puan? Saya tak biasalah beli, tapi ada saya tengok tu ada yang sampai RM30. Ya, betul. Tapi kalau kita buat sendiri, kos dia tak sampai pun RM30. Malah kita berdapat berketul-ketul lagi, Puan Mona. Okey, macam formulasi sabun ini kita boleh dapat dalam 8 ke 10 ketul mengikut acuan. Banyak kita boleh jimat. Okey, kita kacau sehingga sebati. Kita mesti menggunakan whisk silikon, daripada bahan silikon. Kalau whisk biasa yang kita buat kek tu, tak boleh kan? Kalau nak guna, kita kena guna yang stainless steel. Stainless steel sebab kita kan ada lye kat sini, so dia meruap. Tapi seeloknya kita gunakan silikon lah yang tahan panas. Okey, sekarang kita punya minyak dan lye telah sebati, Puan Mona. Kita akan gunakan hand blender seterusnya untuk mempercepatkan campuran ni, dia bertukar menjadi likat. Bila dah likat, barulah kita boleh masuk ke dalam acuan. Okey. Okey, puan-puan, para penonton, kalau ada persoalan boleh ajukan di ruangan komen. Kami akan cuba jawablah selepas ini. Okey, ini adalah hand blender ataupun stick blender yang kita akan gunakan, Puan Mona. Okay, ada setengah orang dia menggunakan hand mixer. Puan boleh, tapi agak lambat. Hand blender ni dia sangat cepat. Dalam masa beberapa minit kita dah boleh dapat adunan yang pekat. Okey. Okey, tuan-puan boleh tengok. Oleh sebab kita menggunakan stick blender ni, kita kena pakai seeloknya, kalau boleh pakai goggle lah. Sebab kita takut dia merecek ke muka dan ke mata. Okey, sambil kita blend tu, kita kena kacau-kacau lah. Sebab kalau dia dah terlalu pekat, kalau terlalu pekat agak susah untuk kita tuang ke dalam adunan. Okey, nampak tak dia bertukar warna? Tadi dia agak apa, macam jernih kan, sekarang dia dah pekat, macam nampak macam berkrimi. Okey, kenapa saya buat saya blend sikit-sikit? Sebab kita nak tengok untuk mendapatkan trace. Okey, trace ni dia ada dua jenis, iaitu
thin trace dan thick trace. Thin trace tu maksudnya trace yang nipis lah, yang sikit. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Okey, macam ni bila kita angkat dan nampak dia macam ada garisan yang ikut. Nampak itu ada kesan lah. Yes, ada kesan bila kita trace. Kacau dia tinggal kesan, itu adalah trace lah, kita panggil trace. Okey, ini adalah thick trace eh. Tengok dia dah ada. Dah, nampak tak? Dah nampak kesan. Bekat. Lepas tu bila kita angkat tu dia dia ada bekas yang kita tarik tu. Kesan bulat stick blender tu kan? Okey. Bila dah sampai ke proses ini, kita boleh masukkan bahan tambahan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil additif lah. Additif tu macam pewarna, minyak pewangi atau minyak pati, dan macam ni kita akan masukkan herba yang kita telah kisar tadi. Okey. Herba ni tadi daripada jus dia kita dah campurkan. Dia punya hampas ataupun sedak dia kita jangan buang, kita masukkan dalam sabun juga eh. Ya. Yeah. Dia boleh bertindak sebagai scrub ya. Kalau tak nak masuk pun tak apa, itu adalah pilihan. Okey. Okey, sekarang saya dah dapat yang trace yang saya nak. Okey, dan kita sebatikan. Okey, mudah eh. Tuan-puan sekejap saja. Okey, nampak tak? Dia dah ada warna yang tersendiri. Kita tak letak pewarna. So, ini adalah sabun herbal yang sangat natural. Okay. Kalau nak letak pewangi pun boleh. Itu pilihan. Okay. Sekarang kita akan tuang ke dalam acuan lah. Puan-puan lah. Acuan ni kita boleh gunakan pelbagai jenis acuan lah. Macam ni kita pakai acuan silikon eh. Kalau saya buka ni, dia silikon eh. Dia lembut lah. Sebabkan dia lembut, kita kena beli satu kotak lah supaya dia macam dia punya bentuk tu kekal eh. Okay. Kita tuang sahaja. Okey, silikon ni, acuan silikon ni pun kita boleh beli di platform-platform online ya, tuan-puan. Sekarang ni semua dah canggih. Kita search saja. Klik-klik bio dah dapat dah. Betul tu. Okey. Okey, kita ratakan sikitlah. Okey. So, lepas ni kita biar dia mengeras. Okey, berapa lama dia nak keras tu? Okey. So, okey, sekarang ni saya akan terangkan. Untuk satu formulasi sabun tu mengeras, dia mengikut kepada bahan yang kita gunakan. Kalau bahan tu dia banyak minyak yang bersifat lembut, dia akan lebih daripada 24 jam untuk dia keras eh. Macam ni kita ada sunflower, minyak bunga matahari. Jadi dia akan ambil masa dalam 48 jam untuk keras. Okey, kalau kita menggunakan minyak kelapa lebih, so dalam masa 24 jam dia akan keras. Kita boleh keluarkan daripada acuan kita. Dia sangat mudah. Kita kena biarkan dia kering pemula. Dan berapa lama kita boleh gunakan untuk kalau sabun jenis macam ni? Okey, bila dah keras nanti kita tak boleh guna terus eh. Kita kena
cure dia dulu, kita panggil cure ataupun curing process ataupun macam kita peram lah lebih kurang. Selama lebih kurang 4 minggu, selepas 4 minggu baru boleh kita packing dan kita boleh gunakan lah. Ya, betul. Okey. Okey, yang ni kita simpan dulu. So nanti di akhir nanti baru kita akan tunjukkan contoh sabun yang dah siap lah. Okey. Ini contoh ya sabun yang kita dah siap lah, yang dah kita dah cure selama 4 minggu. So boleh digunakan lah. Biasanya kita wrap dengan plastik, cling film. Okey. Ataupun ada yang nak jual tu dia ada balut dengan kotak. Okay. Ataupun organza, ada juga macam tu. Dan sesuai juga dijadikan sebagai cendera hati ya. Yang ni contoh yang sabun yang transparent lah. Nampak tak? Okay. Boleh juga letakkan mainan kalau anak-anak nak mandi tu macam seronok lah sikit kan. Okay, rasanya kita dah habis lah untuk demo pemprosesan sabun. So untuk sabun yang pertama kita dah siap. So tuan-puan, lepas ni boleh tengok formulasi yang akan dipaparkan di skrin. Kita berhenti sebentar dan kita akan sambung semula dengan formulasi sabun tomato selepas ini. Jangan ke mana-mana.